Hai guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam review dari saya, Toys Worms. Hari ini, seperti biasa, saya akan share dengan anda review terbaru dari saya. Cuma, ianya agak berlainan sedikit pada kali ini, di mana saya tidak akan membuat review berkaitan action figures, tapi sebaliknya, ianya berkaitan dengan komik. Okey, untuk pengetahuan anda, komik ini merupakan satu komik yang saya telah beli beberapa minggu yang lepas dan saya dapati ianya agak menarik dan saya patut share dengan anda. Komik tersebut ialah komik Spider-Man Fate Red. Okey, komik ini merupakan komik manga iaitu daripada Jepun, di mana pengarangnya ialah Yusuke Osawa. Ianya adalah episod pertama dan sebut sedikit tentang komik ini. Ianya menceritakan tentang bagaimana kalau satu hari nanti kita ni sebagai manusia biasa yang tidak mempunyai apa-apa superpowers berjumpai satu suit superhero yang sebenar. Bagaimana kita nak berhadapan dengan keadaan tersebut? Okey, jadi di dalam komik ni seorang remaja biasa, normal, yang tidak mempunyai apa-apa kuasa luar biasa yang bernama Yu. Okey, ketika dia ingin menyelamatkan seorang kenalannya daripada dibuli di lorong, dia menjumpai satu suit Spider-Man ni di mana complete dengan web shooter Spider-Man tu. Okey. Jadi dia mengambil keputusan pada ketika tu untuk membawa balik suit Spider-Man dan bermula pada situ dia menyamar ataupun dia menjadi Spider-Man sementara. Okey. Kerana dia merasakan dia patut memulangkan suit Spider-Man tu kepada pemilik asal yang sebenar. Di mana dalam komik ni, Spider-Man sebenar ataupun Peter Parker hilang. Kita tidak tahu dia pergi ke mana. Okey, jadi itu merupakan satu misteri yang tidak dirungkaikan lagi secara detail di dalam komik pertama ni. Bermula pada situ, Yu ni mengambil alih tanggungjawab Spider-Man sebenar dengan menggantikan tempat Spider-Man untuk menyelesaikan atau menyelamatkan orang ramai di bandar Jepun. So, ianya agak menarik. Sebentar lagi saya akan menceritakan dengan lebih detail tentang episod pertama komik Spider-Man Fate Red ni. Diharap anda bersabar dan stay tuned. Okay guys, ini dia komik Spider-Man Fate Red yang dilukis oleh Yusuke Osawa. Untuk pengetahuan you all, komik Spider-Man ni diinspirasikan dari satu series game PS4 yang agak terkenal iaitu Spider-Man. Cuma jika anda lihat ataupun jika anda pernah bermain game ni, suit yang ditonjolkan dalam game tersebut adalah berbeza dari apa yang dilukis dalam komik ini. Reasonnya saya tak pasti, tapi daripada apa yang saya lihat, suit ini adalah kombinasi di antara suit yang dipakai oleh Tom Holland dan juga suit di dalam game Spider-Man PS4 tersebut. Kisah Spider-Man Fate Red ini bermula apabila seorang remaja yang bernama Yu telah menjumpai satu suit Spider-Man selepas dia cuba menyelamatkan kenalannya yang bernama Toby daripada dibuli beberapa orang Samsung. Kemudian Yu ni membawa balik suit Spider-Man pulang ke rumahnya dengan harapan untuk menjaga dan memulangkan kembali suit tersebut kepada Spider-Man yang pada ketika itu telah hilang, di mana seluruh masyarakat tidak tahu ke mana Spider-Man pergi. Okey, nak dijadikan cerita, pada satu hari ketika Yu ni tengah memakai baju Spider-Man just untuk selfie dan bergaya di hadapan kamera, dia telah menyaksikan berlakunya satu kebakaran di bangunan berdekatan. Dan orang ramai yang menyaksikan kebakaran tersebut secara tak sengaja ternampak Yu yang memakai baju Spider-Man dan menganggap Yu ni adalah Spider-Man yang sebenar. Atas desakan orang ramai yang berada di bawah, telah memaksa Yu untuk pergi menyelamatkan mangsa kebakaran dan akhirnya Yu berjaya menyelamatkan seorang budak kecil yang terperangkap tanpa sebarang kuasa luar biasa dan orang ramai mula fikir yang Spider-Man telah kembali. Bermula daripada insiden kebakaran tersebut, hidup Yu telah berubah di mana dia fikir dia perlu memikul tanggungjawab sebagai Spider-Man
Sementara Spiderman yang sebenar kembali menyelamatkan masyarakat setempat. Keadaan menjadi semakin complicated apabila seorang rakan dan juga gadis yang Yu minati yang bernama Emma Pearson mengetahui identiti Yu sebagai Spiderman, dan dia menyangkakan yang Yu ini adalah Spiderman yang sebenar. Selain daripada itu, hidup Yu turut menjadi huru-hara apabila dia mula diburu oleh musuh-musuh Spiderman kerana mereka menyangkakan Spiderman telah kembali. Di babak akhir komik Spider-Man Fate Red episod pertama ni, kelihatan salah satu watak kenalan Spidey iaitu Silk berada di rumah Yu. Ini menimbulkan tanda-tanya bagi saya sama ada Silk ni mengetahui apakah yang sebenarnya telah terjadi kepada Spider-Man yang asal iaitu Peter Parker ataupun tidak. Overall, apa yang saya boleh katakan mengenai komik Spider-Man Fate Red ni, jalan penceritaannya agak menarik, di mana ianya menceritakan apabila seorang manusia biasa yang tidak mempunyai superpowers memikul tanggungjawab seorang superhero yang sebenar. Selain daripada itu, antara bonus point mengapa saya sukakan komik Spider-Man Fate Red ini kerana artwork yang ditonjolkan di dalam komik ini. Kebiasaannya apabila kartunis Jepun melukis manga, especially untuk watak-watak lelaki, kebiasaannya watak tersebut dilukis dengan agak feminin dan saya kurang menyukainya. Tetapi berbeza dengan komik Spider-Man Fate Red ni, elemen maskulin tu berjaya ditonjolkan, especially bagi watak Spider-Man dan juga watak Yu tu sendiri. Last but not least, akhir kata daripada saya, sekiranya anda ingin memiliki komik Spider-Man Fate Red translation bahasa Melayu ni, anda boleh pergi ke Facebook page 77 Manga Bahasa Melayu, di mana anda boleh memesan komik ini melalui Facebook page tersebut. That's all review saya pada kali ini. InsyaAllah jika ada kesempatan, saya akan membuat review bagi komik Spider-Man Fate Red episod kedua yang kini telah pun saya order dari 77 Manga Bahasa Melayu. Anda pun turut boleh memesan komik tersebut di Facebook page berkenaan bermula daripada bulan ini. Okay, so that's all. Thank you dan bye-bye.